memperhatikan adiknya. Kebetulan saya kan tadi saya sampaikan saya sering latihan di sini di Perawedanan. Dan kebetulan waktu saya kuliah pun beliau juga kuliah di Fakultas Hukum kan, sempat di Fakultas Hukum dan juga dekat sekali dengan Kanjeng Wiro karena seangkatan dengan Kanjeng Wiro di Fakultas Hukum itu. Jadi kami sangat dekat sampai akhir hayatnya itu. Beliau sering-sering telepon-teleponan dengan kami. Gitu. Dengan kami itu, dengan Kanjeng Wiro dan saya. Semua, jadi kebetulan Kanjeng Wiro ketua harian di Majelis Agung Kraton Nusantara dan saya sebagai sekjen di Forum Komunikasi dan Informasi Kraton Nusantara. Jadi setiap ada kegiatan kraton, kami selalu melaporkan dan selalu mohon doa restunya begitu. Gitu. Yeah. Sosok yang mesti harus terus kita teladani bersama di dalam mengelola tradisi dan budaya Jawa yang ada di Kota Surakarta khususnya yang ada di Pura Mangkunegara. Dan beliau biarpun sebagai raja namun dengan masyarakat pun tetap memperhatikan dan hubungan terhadap masyarakat pun juga baik seperti masyarakat-masyarakat yang lain. Lalu itu saya secara pribadi dan masyarakat Solo tentunya kehilangan sosok yang betul-betul menjadi teladan bagi kita semua. Dan tentunya ke depan kita harus bersama-sama bagaimana Pura Mangkunegara ini tetap menjadi salah satu destinasi budaya, destinasi pariwisata yang betul-betul bisa dikelola dengan baik. Ya, beliau selalu pesan, Mas di, kalau panggilnya kan Mas, Mas di Bandung untuk Mangkunegara. Nah, sampai dengan saya selesai, kemarin terakhir saya kembali ke sini untuk berbicara masalah apa medan yang sekarang ini baru direnovasi lagi. Dan termasuk kapalri yang bisa dipergunakan dengan umum maupun kepentingan daripada masyarakat. Ya, saya sudah selesai ketemu, lupa saya tempat tanggal dan bulannya. Ya, tahun ini ketemu. Dan beberapa minggu yang lalu saya pernah ditelepon, nanti pun balik belum bisa cepat bersambung. Ya, kenangan dengan almarhum adalah untuk menata Mangkunegara baik yang di dalam sampai yang di luar itu juga selalu mengikuti apa yang diharapkan oleh pemerintah termasuk yang ada di selatan timur itu. Ya, mudah-mudahan akan lebih baik lah untuk ke depan Mangkunegara. Waduh, nek bener ya keluarga besar Mangkunegara toh. Nah, kita hanya mengamini aja. Yang penting harapan saya sebagai masyarakat Mangkunegara adalah juga kiblat daripada budaya Kota Surakarta. Oke. Tak teguh yang ditekon. Thank you.
Thank you.